Hai, Assalamualaikum. Kembali ke Revit Studio dan hari ini seperti ada video kita orang beberapa ketika yang lalu, okey. Bukan aku yang review tapi adalah member aku review. So dia compare AirPod dengan Xiaomi punya basically the same version of AirPod lah, okey. Tapi hari ini kita ada Samsung Galaxy Buds dekat sini. Cakap elok-elok Buds. harga dia lebih kurang dalam RM500. Kita akan unbox Samsung Galaxy Buds ni sekarang. Okay. Yes. Okay. Oh, aku suka lah device-device. Accessory-accessory Samsung punya packaging. It's very clean. Sangat-sangat cantik. Sangat menarik. Cuma of course lah finishing dia not as good as Apple. Dekat dia punya lid ni dia ada quick start guide dan juga apa warranty. Dia ada kotak, dia bagi kotak kat sini. Okey, dia ada satu wire USB. USB to USB-C, okey. Which aku assume ini adalah untuk charge device ni. And the next one dia bagi ta-da! Ni apa benda ni? Okey, so basically ini adalah untuk digunakan bersama dengan device kita hari ini yang kita akan review, iaitu Samsung Galaxy Buds. Okay, so basically dekat sini korang nampak kat atas meja ni dia ada silikon-silikon yang berwarna putih. Basically kalau korang tengok dekat sini kan, dekat kotak ni itself dia ada earbud punya ni. Okay, and the next one benda ala besar ni which aku expect untuk digunakan bersamalah. Okay, so dia ada bagi size small, dia bagi size large, and aku expect dekat dalam ni dia akan bagi juga size medium. Wow, weh, sexy doh, sumpah sexy gila. Sekali pandang kau akan teringat kepada Xiaomi AirDots, okay, Xiaomi Redmi AirDots, which aku rasa dia punya design lebih kurang, layout dia pun lebih kurang. Cuma this time sebab mungkin sebab warna dia juga, dia nampak sangat menarik, dia nampak sangat pop. Dia punya berat lebih kurang dalam 40 gram. Earpiece ni itself, dia punya berat lebih kurang dalam 6 gram je. So, it's sangat-sangat ringan, okay? Dia punya design memang slim, very compact, okay? Dia macam kau boleh letak kat dalam kau punya poket dengan mudah dan sebagainya. The best part about this is that bateri dia boleh tahan lebih kurang dalam 6 jam. So, once kau dah full charge, korang boleh gunakan earphone ni selama 6 jam, okay? But then, kalau korang tak guna tapi korang still connect the Bluetooth, okay, dekat phone korang, dia boleh bertahan selama 20 jam. Dan bateri case ni itself, dia punya bateri tak banyak, lebih kurang dalam 252 mAh. And dia boleh charge 2 kali, okay? Dia boleh charge 2 kali penuh sebelum korang kena guna USB-C ni and cucuk dekat korang punya plug, and korang kena charge dia punya casing ni lah, okay? Okay, so basically Samsung Galaxy Buds ni kalau korang menggunakan iPhone ataupun apa ni, handphone-handphone lain, just buka casing ni macam ni and nampak ada lampu hijau ni kat sini. So maknanya Bluetooth dia dah ready to pair lah, okay? So sekarang ni kalau korang nak set up dekat Samsung S10, korang just guna Galaxy Wearable punya app. Just tekan Galaxy Wearable, start the journey, cari Galaxy Buds kat sini. Let's pair up, preparing to connect, device spotted nearby, okay? So tekan Galaxy Buds. So sekarang ni basically dekat sini dia tunjuk korang apa ni, macam tutorial lah macam nak pakai Galaxy Buds ni. So sekarang ni aku akan try, aku pakai satu. So every time kalau korang tekan ni dia macam ada button-button, macam ada bunyi tarap tarap tap tap tap. So meaning that dia memang apa ni, ada something kat situ. Okay, so one tap dia akan apa ni, pause the song. Dua kali tap dia akan tekan next, okay? See? Okay, so kalau korang nak ke belakang balik, tiga kali. Ah, okay? And dekat bawah ni dia juga dia ada tulis ambient sound. Turn on to amplify sound from your surrounding so you can stay aware of what's going on around you. Okay, so basically sekarang ni aku akan tekan ambient sound ni, aku tekan on, okay? Hello? Hello, 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 hello. So basically macam katakanlah kau tengah apa ni, berjoging ke apa benda ke dekat jalan raya, kau tak dengar pula kereta horn korang kan. So just turn this on and korang akan lebih selamat lah. Okay, so dekat sini juga dia ada equalizer, dia ada tunjuk juga bateri untuk kedua-dua belah earbuds ni. So sekarang ni aku akan try pasang satu lagu, okay?
Aku akan turn on ambient sekarang ni, and then aku nak try play. Aku still boleh dengar semua bunyi-bunyi dekat luar. Basically it gives you a little bit more natural punya feel lah. Kadang-kadang bila kau sobat kau punya telinga, kau rasa macam tak boleh dengar apa langsung, especially with this kind of earphone. Sebab dia earbud, it's not, dia memang kedap tau, telinga kau memang kedap habis. Dia sangat selesa dekat telinga. And cuma walaupun aku tak berapa suka sebenarnya earbuds ni, aku lagi suka earphone biasa. But then earbuds ni, when it comes to noise cancellation, memang diorang A lah, diorang nombor satu lah. Okay, basically dia ada dua mic dekat dalam ni, satu outer mic, satu apa ni, inner mic. Okay, dua mic ni sebab dia ada dua pair. Okay, dia ada dua pair, so dia boleh bezakan dengan suara korang. Okay, dia boleh classify suara korang dengan ambience punya sound, and dia boleh cancel all the ambience, so korang punya bunyi, korang punya suara lebih jelas dekat phone kawan korang. Okay, so walaupun korang duduk dekat tengah-tengah bandar yang sangat-sangat bising, okay, korang pergi Bukit Bintang tu, lepas tu pergi bercakap telefon, instead of korang guna apa ni, wired punya earphone, kena cakap macam ni supaya dia orang dengar. Korang tak perlu buat benda yang sama dengan Samsung earbud. Okay, okay, so basically sama juga seperti Galaxy Watch. Okay, Galaxy Watch Active, dia ada wireless power share untuk Samsung Galaxy Bud ni. Okay, so basically bila korang dah turn on dekat Samsung S10 ataupun any Samsung device yang korang ada, dekat bahagian bawah ni, okay, it's very easy, just letak je. Ta-da. Okay, so dia akan boleh charge menggunakan bateri handphone korang. Benda-benda wireless ni kadang-kadang, especially something as small as this, kan, kadang-kadang dia boleh membawa masalah bila korang tak jumpa dan korang lupa korang letak mana. So korang tak tahu nak cari dekat mana, so just go to the apa ni, Samsung wearable punya apps tadi, find my earbuds, just tekan start, naikkan volume, dia akan keluar bunyi. But overall aku rasa dia punya bass, dia punya clarity, everything is there. Pada aku berbaloi RM500 ni. Banyak benda yang kita, aku rasa banyak ramai orang akan benefit daripada benda ni, sebab dia ada this touchpad dekat sini ni, korang nak jawab call senang. Alright, so itu saja untuk episod kali ni. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe, jangan lupa share video ni kepada kawan-kawan korang yang sedang mencari earbuds, boleh recommend dekat diorang. Okay, so kita jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum, jumpa lagi.